Apa yang kita buat? Pembebasan lahan jalan penghubung desa Kampung Pondok ke desa Rawang, Kota Pariaman berlangsung ricuh. Pasangan suami istri yang menolak eksekusi tersebut mencoba menghalang-halangi petugas yang akan membersihkan material yang menghambat jalan. Pasangan suami istri ini mengklaim jika tanah di jalur penghubung tersebut merupakan milik dirinya dan tidak berhak dieksekusi oleh pemerintah. Rencana jalan itu ada Bapak namanya 11 Mei itu ada rencana jalan. Ada dulu saya waktu kecil masih di sini dulu. Iya kan? Itu ada rencana jalan, tiba-tiba kok kenapa ini sertifikat ada Pronator 86 ditarik sertifikat ibu-ibu nih udah tua semua kan nenek-nenek saya dulu kan. Setelah lahir sertifikat itu kenapa sebelahnya bersebelahan dengan tanah negara? Sedangkan tanah negara ini batasnya pagar ini sampai ke rumahnya Sekda. Itu tanah negara yang telah diperjualbelikan. Saya punya bukti orang ini menjualbelikan ke siapa, ke siapa, ke siapa. Ada semuanya. Sedangkan ini mah direkayasa dan jalan waktu itu tahun 2000 pernah ditutup. Om saya udah almarhum, Pak Ramli namanya, dipenjarakan dengan tindakan kipiring, pidana ringan katanya. Dia katanya menghambat jalan umum. Yang nama pengertian jalan umum kan bapak-bapak tahu kan? Adalah ada akses, ada nama jalan yang tembus ke tempat lain. Itu yang namanya jalan umum. Sedangkan ini namanya jalan pribadi. Dan orang-orang pun tidak mengerti semuanya. Sementara itu, pihak Kecamatan Pariaman Tengah mengaku jika jalan penghubung tersebut tercatat di Badan Pertanahan Negara sebagai tanah negara. Kasus kepemilikan tersebut juga pernah bergulir ke Pengadilan Negeri Pariaman tahun 2001 lalu dan dimenangkan oleh pemerintah Kota Pariaman. Sertifikat tanah dari BPN, kemudian keputusan Pengadilan Negeri Pariaman tahun 2001. 2001 itu sebenarnya ini pernah juga dipagar sama mamanya si Reni kalau saya nggak salah. Dan di pengadilan diputuskan tindak pidana ringan dikiring. Kurungan sebulan kalau nggak salah denda 30.000. Waktu itu dia bayar dendanya. Nah, kemudian saya sama Pak Kapolsek, Pak Daramil, juga dari Lurah Kampung Pondok sudah melihat semua dokumen yang berkaitan dengan sertifikat tanah ini. Memang tanah ini ditambah keterangan dari BPN memang tanah negara. Ya, karena itu makanya kita sekarang disubsidi. Berarti sudah ada keputusan pengadilannya ya Pak ya? Ada, 2001. Dari Pariaman, Rudi Yudhistira, Padang TV.